Persis Solo tampaknya tak begitu khawatir lagi setelah ditinggal oleh sang maestro lini tengahnya musim lalu, yaitu Alexis Messidoro. Messi dari Solo yang merupakan sapaan akrab Messidoro sudah terlanjur melekat di kalangan supporter Persis Solo dan di tanah air. Hal ini karena Messidoro berhasil menjadi nyawa Persis Solo selama dua musim terakhir. Tak pelak kepergiannya secara mendadak dengan alasan kurang rasional membuat publik Solo dan pecinta sepak bola tanah air menjadi terkejut. Namun itu hal yang wajar, karena masa depan seorang pemain di sebuah klub tidak ada yang tahu. Dengan kepergian Messidoro ini, Persis Solo langsung mencari penggantinya. Terbukti kurang dari satu bulan tampaknya Persis Solo sudah mendapatkan pemain yang bertipikal mirip dengan Messidoro. Bahkan pemain ini juga merupakan alumni dari Boca Junior, rekan satu tim dari Alexis Messidoro. Dia adalah Walter Facundo Aranda. Pemain asal Argentina yang musim lalu merumput di Liga 1 Montenegro ini juga pernah satu tim dengan Marcos Rojo, mantan pemain Manchester United. Dari skillnya, dia juga tak jauh berbeda dengan Alexis Messidoro yang suka menusuk serta melewati musuh satu lawan satu, tapi dia merupakan pemain kidal dan bisa diletakkan di gelandang maupun penyerang sayap. Selain itu, gaya umpan lambungnya juga mirip dengan teknik yang dilakukan Messidoro. Inilah jawaban dari Persis Solo terkait pengganti Alexis Messidoro untuk menopang lini tengah tim bersama Moussa Sidibé.